Jadi saya memang dari dulu selalu menjadi mediator Bu Mega dengan berbagai tokoh lah. Sementara sama Pak Prabowo katanya untuk menyampaikan pesan dari Ibu Megawati, apakah pesan itu nanti buat pertemuan itu juga Oktober itu atau bagaimana? Jadi saya memang dari dulu selalu menjadi mediator Bu Mega dengan berbagai tokoh lah. Dan kemarin memang saya menyampaikan hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Saya menyampaikan, saya mendoakan untuk Pak Prabowo yang sekarang ini akan dilantik. Mudah-mudahan beliau sukses memimpin bangsa ini. Karena bagaimanapun memimpin bangsa ini harus kita dukung dan kita doakan bersama. Yang kedua tentunya ada pesan yang disampaikan. Nah untuk pesannya mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan. Apa ya. Berarti terkait dengan itu kemarin tidak ada tanda tangan fakta yang diberikan sepatutnya menjadi kepala badan? Oh enggak, saya konsentrasi jadi Gubernur Jakarta. Terima kasih Pak. Mas Pram yang tanggal 17 Oktober itu ketemu. Saya konsentrasi jadi Gubernur Jakarta. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.